Ciki Fauzi kuak alasan Marissa Haque minta dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Anak Marissa Haque mengaku ada firasat, tapi tak siap. Putri Marissa Haque, Ciki Fauzi mengungkap alasan sang ibu meminta dimakamkan di TPU Tanah Kusir, ketimbang pemakaman lainnya. Menurut Ciki, sang ibu berkeinginan agar suami dan anaknya sering mendatangi makamnya yang dekat jika sudah berpulang. Ciki bahkan menyebut jika permintaan tersebut rupanya sudah menjadi firasat baginya sebelum kepergian sang ibu sejak 2 minggu lalu. Ciki mengakui dirinya tidak siap karena hal yang ditakutkan ibundanya pergi begitu cepat. Ia mengaku belum siap melepas kepergian Marissa. Diketahui jika sebelumnya, Marissa Haque istri penyanyi Ikang Fauzi berpesan untuk memakamkannya di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Pesan itu, menurut Marsha Cikita Fauzi, sang anak, sebagai permintaan terakhir Marissa Haque sebelum mengembuskan napas terakhir pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024, dini hari. Sebagai anak, Ciki Fauzi ingin menjalankan permintaan terakhir sang bunda sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Ciki juga membagikan unggahan saat menggenggam tangan Marissa. Selain Ciki, Marissa dan Ikang memiliki satu putri lagi yang bernama Isabella Fauzi. Marissa Haque merupakan kakak dari Soraya Haque dan Shahnaz Haque.